Yo my friends, selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini gue akan bermain Swamp Attack. Yoi, sudah seminggu gue gak ketemu dan sekarang gue muncul-muncul keluar main Swamp Attack. Oke, okay. Ya itu aja. Langsung ke video, langsung play. Dan gue pakai yang nge-cheat, lihat aja tuh. Dan pertama yang nge-cheat itu, pertama udah kebuka, yang kedua ininya. Nah, tapi gue gak akan itu, cuman ini aja. Semua equipment gue lepas. Terus jika kalian mau download, gue sertai di deskripsi. Dan maaf kalau ada black bar, sorry. Soalnya gue juga kagak tahu ini anjing. Gameplaynya gampang, ini musiknya lumayan. Nah, lebih mantep bro. Langsung saja, memang mudah anjing soalnya nge-cheat bro. Ini bentar, record dan gue agak susah. Nah, anjir, range-nya lumayan jauh. Oke, gamenya tipenya tap, cuma ngetap gini aja udah. Dan itu juga gak perlu di looting juga gak apa-apa cuy. Soalnya kalau mati, dia mati misalnya. Nah lihat nih, gua kagak dipencet. Lihat kagak dipencet nih. Nah, masuk sendiri. Nah, gue bener juga apa. Tadi gue pencet. Suara apa sih? Oh, kuya. Kuya kan keluarnya bukan di nomor 2, cuy. Kenapa keluar di 2, cuy? Gue mainnya di mana sih? Di story kan? Apa bukan sih? Ntar dah, abis ini baru. Gue puyeng anjing. Kenapa? Harusnya kura-kura ini munculnya di hampir ke bos. Bosnya itu gaji mesin. Laknat. Oke, ini modnya lumayan membagongkan. Bentar. Iya bener. Oh udah, ini nih bentar lagi berang. Nah, mantap. Oke. Gara-gara ini cuma gara-gara sosis bakar, cuy. Gak bohong, ini cuma gara-gara sosis bakar doang anjing. Lebih banyak ini. Mampus. Dan di sini itu ada dua tipe shotgun. Yang pertama M1014 dan ini tuh M1014 kalau di LA, di Pupter. Kalau di EPP beda. Dan ada shotgun double barrel kalau gak salah. Tapi gak panjang. Yang itunya sekali nembaknya 2 ammo. Aduh, salah pencet. Itu musik. Nah. Percuma anjing musik di kotak-atik juga. Apalagi, oh molotov. Yoi, gak apa-apa molotov. Cara kerjanya cuma giniin. Nah, udah. Mati perlahan-lahan. Sayang ntar bom gua anjing hilang. Yoi bro, abis selesai sudah. Next. What? Udah amat. Unlock quick mission. Apa ini anjing? Apa ini? What do you mean quick mission? Udah amat lah. Yang penting. Oh, kayaknya ini misi bonus cuy. Kura-kura mampus nih anjing uji. Mamam nih mini uji. Abis flame trawl. Yoi bro, bakar. Dan ini tuh ada beberapa item yang di bar sana. Bakar lagi. Bentar juga mati anjing. Bakar lagi habisin semuanya. Aduh, meletuk. Selesai. Udah. Cuma ini quick mission bonus. Yoi. Lanjut. Dan di sini ada berang-berang kampret.
Nah, berang-berang, raccoon, fast, explosive, but not the surface tools in the box. Udah. Oh, kalau dia meledak ke sini pasti meledak semua, cuy. Ya iyalah, kan dia tipenya eksplosif, yang. Gimana sih anjing? Oke, dan di sini ada minigun, roket, nuklir. Nuklir atau atom? Atom kayaknya. Oh iya itu. Dan senjata alien dan shotgun, dober mini uji M16. Apalagi sih? Ini oli gua kagak tahu gunanya apa anjing oli. Mungkin DPS. Iya DPS mungkin. DPS ke musuh lah sama teman tar itu anjing. Memang di sini ada teman gua. Ya tapinya kan temennya itu lumayan kagak guna anjing. Itu game slow-slow aja, bro. Santuy-santuy aja. Memang game ini santuy, tapi udah masuk raja wasalam lu anjing. Lu harus fokus fokus mode on anjing. Kalau mode gak apa-apa, kuya lagi. Nah, kan udah juga apa. Lumayan nguras ammo anjing kuya ini. Apalagi kalau gua kagak pakai mode dulu, ammo gua habis mungkin anjing. Dan di setiap upgradean nambah kapasitas ammo kalau gak salah dan nambah damage. Upgradeannya cuma ke shop dan ini upgradeannya. Nah, blow draw itu RPG, double shotgun, minigun kagak dipakai sama gua. Defense ini sudah terpakai auto dan ini yang kecil-kecilnya kagak. Nah ini acir stop cuma nge-stuck doang. Scroll gua juga kagak tahu, pig roll kagak tahu, air strike ya jika lu pada tahu kan air strike gimana. Nah, a bomb piano cuma balangin piano dan ini B ya B kan B kalau dibaca B anjing. Lanjut. Nah, sekarang ada UPO, ini event paling gua kesal anjing. Paling gua kesal plus benci. Cepat. Kagak bisa ditembak. Ini gua udah kuras habis untungnya mod. Satu dapat nyamuk bangsul. Sebenarnya itu juga kagak terlalu berepek sih, soalnya ada ini si kampret bunglon. Gua bilang juga apa, ada si kampret bunglon. Oke. Dan si itu bisa di flame roll, oke. Cuma kagak bisa di setrum doang anjing. Ada setruman tadi. Lu juga lihat anjing ada aki. Nah, aki itu lumayan. Aki itu ngebantu lu buat ngecombine sama kulkas. Soalnya kan kalian juga tahu kan kelemahan es itu apa? Kelemahan es adalah api. Dan jika kalian ngeluarin kulkas sambil lempar molotov sama aja sama dongeng anjing. Sama aja bohong, cuy. Lebih baik di listrik, lebih baik. Twing push. Nice. Petasan. Boom. Getar anjing. Oke. Apa? Piper. Nope. Tidak makasih untuk piper. Red piper. No. Tidak akan gua kasih cengek. Cabe gak akan gua kasih nama. Ambil 5 lotop. Sabar, ntar juga mati cuy. Tinggal tembak sekali. Tinggal tembak 1 amut 3 musuh mati cuy. Push. Lempar lagi. Bedak. Lempar lagi sekarang molotov. Nice. Ini juga awal-awal membosankan soalnya cheat kan. Yoi. Mantap. Ini sedikit saran dari gua, kalau mau yang cheat
jangan dibeli semuanya. Weapon-weapon kan bisa di-unlock, jangan dibeli. Makin-makin tidak menantang, bro. Kalau dibeli makin-makin tidak menantang. Jadi asal dapat aja. Aduh. Nah, kasihkan ngobrol sih anjing jadinya. Gitu cuy. Siapa lagi? Oh, dia lagi. Kalau ada secondary weapon mah gampang anjing, ini kagak ada secondary weapon. Adanya main weapon cuy. No main weapon, main weapon. Dual ujinya kagak ada cuy. Dual ujinya kagak ada aja, jadi gitulah. Nah, dual uji. Yoi. Reloadnya lama loh. Piper. Next. Dan ini gue bikin ntar kalau sampai bos baru bikin lagi. Sampai bos baru bikin lagi. Gitu aja terus. Dan di sini maki uji very fast, more active, close close range. Lumayan. Ayo, come on. Buat orang ini enggak apa-apa nih gua. Baik, gua kasih molotov. Boom. Dual uji. Nih, rasa ini dual uji. Sebenarnya memang damage-nya lumayan, tapi akurasinya kampret anjing. Lebih baik gua pakai flame thrower, cuy. Gua gak bohong, cuy. Lebih baik gua pakai flame thrower. Soalnya uji mah untuk range dekat. Nah, kalau nyamuk-nyamuk kayak gitu lebih baik lo pakai shotgun aja, cuy. Bukan karena damage-nya yang bukan karena healthnya yang lemah, tapi lebih efektif pakai shotgun. Soalnya shotgun itu gak fokus damage. Tapi itu apa namanya bukan fokus damage, tapi damage area. Nah, lebih baik gua pakai shotgun. Nice. Kalau ini gua harus pakai retap anjing. Kalau gini ya selesailah. Memang ini tuh kampren dapat kulkas. Kulkas plus aki. Nah, wassalam lu anjing. Saat uji. Oke. Lanjut. Reload. Pasti tidak, bro. Gak akan semudah itu, bro. Nice. Selesai. Uji. Oh, gue kira uji molotov, cuy. Oke, satu kali main lagi selesai. Gue closing. Bentar. Oh, pas baterai gue juga itu energi gue juga mau habis. Kagak bisa ditekan, gue harus ditap. Oke. Lanjut lagi. Tap. Jika kalian mau cari-cari yang mod, kunjungi aja Red Mix atau apalah namanya yang bisa pilih original sama yang original sama yang mod. Dan ini kalau yang full mod cari aja di Android 1. Kalau kagak ada cari di Red Mix apalah. Dan ini belum ke kesalahan tingkat tinggi, bro. Soalnya udah ke kesalahan tingkat tinggi pasti di area lo udah kebuka piranha. Gak kesel jago sama ada makhluk satu ungu-ungu bisa nelen apa namanya. Oke, selesai. Energi gua juga habis. Oke, Boyama, bu itu, Bu. Iya, Boyama. Nah, oil can. Nah, ini baterai lumayan berguna. Oke. Itu aja. Bisa multiplayernya enggak tahu gua juga mungkin random. Ini stage bonus. Oke, itu aja. Terima kasih buat yang nonton lebih dari 1 detik dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.